lokal Mister Ireng-Ireng yang ketiga untuk segera kita mulai. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberi kesempatan, kita semua masih bisa berkumpul silaturahmi dalam acara pameran bonsai lokal Mister Ireng-Ireng yang ketiga pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, sekali lagi ingin saya sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Pangeri Pumbang. Acara yang ketiga pembacaan tata tertib pameran sekaligus pembacaan tata tertib penjurian yang nanti akan disampaikan Panitia Pajak. Acara yang keempat istirahat, yang mana pada acara istirahat nanti kita sampai-sampai dulu, mungkin nanti ada dopes bisa kita bagikan pada acara istirahat. Acara yang kelima pembacaan hasil penjurian, sedangkan acara yang ketujuh adalah Bukli Mekaten susunan acara pameran bonsai lokal Mister Ireng-Ireng yang ketiga pada malam ini. Kepada seluruh rekan-rekan Mister Ireng-Ireng yang kami hormati, marilah acara pada malam hari ini secara resmi kita buka. Marilah kita buka bersama dengan pembacaan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah. Mungkin Allah semalas atas safari pimpinan tempat-tempat penjuru kami. Acara pameran lokal Mister Ireng-Ireng tansah pinerangan lancar ing samudra nipun. Selanjutnya katur dumateng panjenengan kagem untuk acara yang kedua sambutan tata kata kota Jawa Tengah kalau terkait semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara yang dihormati dalam kesempatan malam hari ini, baik pengunjung maupun keluarga Mister Ireng-Ireng. Marilah sebelumnya kita awali dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paguyuban Mister Ireng-Ireng yang disesepui saya sendiri, ketua Pak B dan rekan-rekan semuanya untuk mengembangkan hobi masing-masing. Untuk itu tahunnya Mister Ireng-Ireng ini tanggal 8 Mei tahun 2018. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang bergabung, selamat bergabung untuk mengembangkan potensi yang ada di Panjenengan-Panjenengan Sami, sehingga nanti kita bersama-sama untuk mengembangkan diri, hobi masing-masing sesuai yang kita harapkan. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah dengan kompak kita bekerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pada malam hari ini. Kemudian berharap tetap kita jaga untuk kebersamaan sampai selesai besok pengembalian dan sebagainya. Ini semuanya adalah tanggung jawab kita semua. Kita
malah karo latihan besok selamat ada event-event yang lebih besar seperti yang tahun yang lalu kita mampu. Yakin saya mampu apabila semuanya bertanggung jawab bekerjasama demi nama baik berirang-irang Karangbongo. Saya kira tidak kita panjang lebarkan. Untuk itu sekali lagi terima kasih sekali untuk rekan-rekan yang sudah partisipasi semuanya, baik tenaga, pikiran maupun untuk pendanaan. Dari saya selaku sepuh tidak bisa memberikan apa-apa, imbalan apa-apa, hanya doa semoga untuk rekan-rekan yang mengembangkan bakat untuk bulang dan sebagainya, kalau mendapatkan baik kemudian bisa ditawarkan melalui teman-teman yang lain. Ini salah satu potensi yang ada di Karangbongo. Kemudian kita juga Mas Mariono ini termasuk bukti bahwa Lestari Ireng-Ireng berkembang baik, menyiapkan peralatan baik kawat maupun untuk potnya. Ini perkembangan yang begitu hebat, persatuan dan kesatuan. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari pada saudara-saudara semuanya. Saya berbagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perjalanan Mr. Ireng-Ireng pada kesempatan malam hari ini sudah menginjak ulang tahun yang kedua. Suka duka kita rasakan bersama, namun semuanya harapan untuk menyatukan hobi indah pada waktunya. Yang kedua, dari pengurus Mr. Ireng-Ireng menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi terutama pada acara pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga adalah pembacaan tata tertib pameran ataupun tata tertib penjurian ataupun ketentuan-ketentuan yang nantinya akan disampaikan kepada beliau Pak Jep. Untuk itu waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman Mr. Ireng-Ireng yang saya hormati, kepada Mbah Kung sebagai atau pelaku sebagai pelindung atau sesepuh yang saya hormati, dan juga rekan-rekan semua yang berbahagia, pada malam hari ini akan saya bacakan tata tertib pameran Mr. Ireng-Ireng yang ketiga, yaitu yang pertama peserta atau pengunjung yang hadir di lokasi pameran harus mematuhi protokol kesehatan dan wajib memakai masker. Yang kedua, peserta pameran adalah dari anggota, dari masing-masing anggota menampilkan dua bonsai atau dua pohon. Kemudian yang ketiga, kategori pameran adalah kelas prospek. Kemudian yang keempat, sistem penjurian atau penentuan pemenang sebagai berikut. Pertama, masing-masing peserta berhak menentukan juara atau menjadi juri. Masing-masing peserta diberikan 4 bendera ditancapkan dengan ketentuan. Satu bendera untuk ditancapkan kepada bonsainya masing-masing. Kemudian untuk 3 bendera
ditancapkan di bonsai yang di tiga bendera nanti ditancapkan bonsai sesuai masing-masing kriteria yang terbaik. Kemudian juara ditentukan oleh jumlah tancapan bendera yang terbanyak. Kemudian apabila terjadi jumlah tancapan yang sama, maka akan dijurikan lagi atau ditancapkan lagi atau dijuri ulang. Kelima, keputusan penjurian mutlak tidak dapat digugurkan. Demikian mengenai tata tertib PAM Ileng-Ileng. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan tata tertib pameran ataupun mekanisme penjurian. Perlu kami tambahkan khusus untuk satu peserta penyerbon Pak Dikisro yang pada malam hari ini tidak menampilkan bonsainya. Jadi nanti khusus untuk Pak dipersilakan untuk semua peserta diharapkan untuk tampil ke depan mengamati pohon-pohon bonsai-bonsai yang ditampilkan. Jadi nanti bisa kita ingat, bisa kita prediksi mana juara-juara yang akan diprediksikan untuk masing-masing peserta. Jadi empat bendera mestinya nanti untuk penanggapan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, untuk semua rekan-rekan, monggo semuanya untuk tampil ke depan untuk mengamati ataupun menilai bonsai-bonsai yang sudah kita tampilkan. Monggo, sarang-sarang. Ya, kita mengadakan keempat bahkan nanti sampai ke lima atau harapan kedua. Monggo sarang-sarang. Kita amati dulu dipilih-pilih mana nanti yang akan diprediksikan menjadi juara pada pameran bonsai pada malam hari ini. Pameran bonsai lokal Mister Ileng-Ileng yang ketiga. Kalau bisa muternya searah. Monggo. Masalah penjurian dari, saya berikan waktu kepada penjurian Pak B. Jadi kita sekaligus benar kita menilai itu dengan kriteria apa. Monggo penjurian Pak B kasih pengertian pada rekan-rekan. Monggo. Jelas ya. Terima kasih pada pengacara. Untuk ini kita juragan ranting jati. Juragan ranting jati. Untuk penilaian tetap pantengin juragan kayu jati. Ranting jati. Mungkin dari awal itu dulu dari bawah. Mungkin untuk penampilan dari pengakaran. Mungkin habis pengakaran gerakan. Ini kelas produk ya. Gerakan keserasian sama keindahan. Terus keindahan itu meliputi dari apa? Mulai media tanam dari pot sampai ini apa ini? Media tanam. Itu kita juga saya kira apa itu untuk penilaian atau sedikit banyak penjinaan sampun apa perjalanan perbonsian sudah cukup lah jadi ngerti. Monggo keputusan di tangan Anda masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian penjelasan dari ketua kita Pak B untuk menyampaikan kriteria-kriteria untuk penjurian untuk kelas prospek. Nanti yang tadi sudah disampaikan panjenengan Pak B kita cermati. Jadi jangan sampai nanti kita salah untuk menilai, untuk mencalonkan bonsai-bonsai yang ditampilkan pada malam hari ini. Oke, kepada rekan-rekan semuanya, sekiranya sudah cukup untuk mengamati, sudah kita bisa memprediksi, dimohon untuk keluar dari lokasi pameran. Kopi. Nah, yang nantinya mekanismenya nanti kita panggil satu peserta, dua peserta untuk penancapan bendera. Oke. Semuanya diharapkan untuk keluar lokasi. Jadi ini penjurian dilanjutkan penancapan bendera. Jadi mekanismenya nanti ada satu atau dua peserta untuk menancap. Masuk ke gazebo semuanya. Mohon ke semuanya peserta dan pengunjung untuk masuk ke lokasi gazebo untuk mengantisipasi netralitas. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Monggo semuanya untuk masuk ke ruang gazebo atau musyola.